Baik, kita kembali di materi romantik awal. Tujuannya yaitu dapat mengkaji perkembangan musik romantik dan juga dapat menjelaskan perjalanan karya komposer-komposer era di zaman romantik. Ada banyak komposer di era romantik. Di saat tahun 1700-an hingga sampai 1799 dan juga kategori komposer di tahun 1800-an dan juga 1824 dengan masa transisi komposer Ludwig van Beethoven yang sangat menonjol di era romantik dan ini lahir tahun 1770 hingga akhir hayatnya 1827. Banyak komposer di era romantik yang sangat terkenal, baik Beethoven, Paganini, Schubert, Franz Liszt, Schumann, dan lain-lain. Dan ini tahun 1825 1849 dan ini juga komposer 1850 1874 hingga sampai Claude Debussy. Banyak kali komposer yang perlu kita pahami, baik dari gaya kehidupannya, karya-karyanya, dan mari kita coba bahas satu persatu. Kali ini kita coba fokus kepada Ludwig van Beethoven 1770 sampai 1827. Beethoven lahir di kota Bonn pada tanggal 17 Desember 1770 yang merupakan cucu dari Ludwig Louis van Beethoven yang 1712 sampai 1773 merupakan seorang penyanyi di kapel istana Bonn, sedangkan ayahnya adalah Johann van Beethoven yang juga seorang penyanyi tenor di kapel istana Bonn tahun 1756. Perjalanan pendidikan musik Beethoven tidak berhenti pada satu guru saja. Ia diasuh dan dididik oleh guru-guru musik yang hebat waktu itu. Beethoven pernah belajar komposisi musik dengan Mozart dan Haydn. Ia belajar kontrapunk dengan Albert Berger dan Antonio Salieri. Pengaruh gaya komposisi gurunya dapat terlihat secara jelas pada komposisi-komposisi masa awal Beethoven, seperti komposisi sonata piano in F minor opus 2. Ya. Penggarapan musik yang digunakan oleh Beethoven pada karya ini sangat kental dengan penggarapan musik sonata-sonata piano pada era klasik, baik dari segi bentuk musik, ide, dan teknik komposisi lainnya. Beethoven dalam hidupnya mengalami permasalahan yang kemudian pada akhirnya membawa pada originalitas komposisi. Sebagai contoh, ya, pada pertengahan tahun 1801, Beethoven mengakui bahwa pendengarannya semakin berkurang. Tetapi ketika itu belum dianggap serius. Berkurangnya pendengaran ini disebabkan adanya masalah pada saraf pendengaran. Akibatnya, Beethoven mengalami depresi berat pada tahun 1802. Beethoven merasakan penyakitnya ini sebagai bencana yang besar. Ya, di dalam otaknya, ia masih dapat mendengarkan musik, walaupun itu dia masih dapat mendengarkan musik. Ya. Melalui partitur, ia dapat menotasikan ide-ide musik yang ada dalam pikirannya. Segala harapannya untuk berkarir sebagai pemain yang virtuoso sebagai guru piano. Nama besar komponis Beethoven tentu tidak dilakukan dalam dunia musik sampai saat ini. Melalui karya-karya komposisi yang diciptakannya, setidaknya telah memberikan banyak sumbangsih dalam dunia musik dalam hal teknik komposisi baru
yang sekaligus menjadikan sebagai pelopor perubahan gaya musik era klasik ke gaya musik romantik. Ludwig van Beethoven ya, tokoh yang menandai masa transisi dari aliran klasik ke aliran romantik, ini perlu kita ketahui bersama ya, itu Beethoven, komponis pertama dengan kepribadian yang mempengaruhi jenis dan aliran musik karya-karyanya, terinspirasi dan juga yang terinspirasi oleh tekanan revolusioner di masa itu. Dia mempromosikan diri sebagai agen artistik pada pola ataupun pada karyanya. Karya-karya awalnya mencerminkan penerimaan musik abad ke-18 dan dia menciptakan karya-karyanya tersebut demi kehidupannya. Pada karya-karyanya, mulai tahun 1820, ia mengumumkan kebebasan pribadinya dan hanya menulis imajinasi dan inspirasinya menjadikan individualitas, subjektivitas, dan ekspresi emosi sebagai standar komponis musik romantis. Karya-karya musik yang dihasilkannya lebih memiliki cita rasa abad ke-18 daripada abad ke-19. Ya. Beethoven lebih tertarik pada bentuk absolut musik instrumental ya, daripada bentuk lirik dramatis karya komponis musik romantis. Dalam buku-buku tentang Beethoven, karya-karyanya dikelompokkan dalam tiga masa. A. 1794 sampai 1802. B. 1803, 1815. Dan C. tahun 1816 sampai 1826. Di sini coba kami jelaskan dan kami terangkan satu persatu ya. Dalam berbagai sumber, termasuk artikel Beethoven di dalam The New Grove Dictionary of Music and Musicians, dapat penjelasan kajian demikian. Yang pertama, karya-karya Beethoven diciptakan di Bonn antara tahun 1782 sampai 1792. Kebanyakan karya ini tidak diberikan nomor opus yang resmi oleh Beethoven. Ya. Submasa pertama, masa Bonn ini adalah karya awal yang diciptakan antara 1782 sampai 1785. Kemudian tahun 1786 sampai 1789 dengan hampir tidak ada musik yang masih ada. Suatu kelompok karya yang jauh lebih matang ya, memperlihatkan dengan jelas potensi Beethoven sebagai komponis yang besar. Dan yang kedua, karya-karya yang diciptakan di Wina tahun 1793 sampai 1800 diberikan nomor opus resmi. Ya, masa ini biasanya disebut masa pertama. Karya-karyanya yang termasuk 11 sonata piano dari opus 2 sampai dengan opus 22. Juga kedua sonata dari opus 49. Konserto piano 1 dan 2. Keenam kuartet Gesik dari opus 18 dan simfoni 1 ya, memperlihatkan proses bagaimana Beethoven menguasai gaya klasik Wina dan mulai mengembangkan gaya yang khas dan individu. Ya, pada umumnya unsur pembaruan musik Beethoven masa ini lebih kelihatan dalam musiknya untuk piano daripada musik kamar untuk musik Gesik dan ataupun musik yang menggunakan orkes. Ya, ini tahun 1793 sampai 1800. Dan pada masa transisi antara tahun 1800 itu sampai 1802, Beethoven membuat banyak percobaan dalam pola bentuk sonata. Hal ini paling jelas dalam sonata-sonata piano opus 26 sampai 28 dan opus 31 serta simfoni 2. Dan yang keempat, karya-karya yang diciptakan antara tahun 1803 sampai 1812 biasanya disebut masa kedua ataupun masa tengah. Mulai dengan simfoni 3, sonata biola, dan sonata piano dalam C mayor. Dan selama submasa pertama, hasil percobaan masa ketiga tersebut dikonsolidasikan dan dibentuk menjadi lebih besar dan ekspresif dibandingkan dengan musik masa kedua. Ya.
Selain karya tersebut, musik Beethoven yang terpenting pada waktu itu yaitu Simfoni 7 dan 8, Quartet Gesek Opus 74 dan 95, dan Sonata-Sonata Piano Opus 78, serta Sonata Biola dalam G Mayor Opus 96. Baik, yang kelima, masa transisi. Di sini masa sunyi antara tahun 1812 hingga 1818. Sekali lagi Beethoven mengadakan percobaan dalam bentuk dan gaya. Ada beberapa karya umum seperti Simfoni Perang, yaitu Wellington's Siege Order di Bay Victoria, dan musik kor serta orkes untuk Kongres Wina tahun 1814. Karya-karya terpenting pada masa ini termasuk Siklus Lieder penting yang pertama berjudul An die Ferne Geliebte, dan kedua Sonata Cello Opus 102, dan tiga Sonata Piano yaitu Opus 90, 101, dan barangkali puncak masa ini Sonata Hammerklavier Opus 106. Dan terakhir, masa terakhir yaitu 1820 sampai 1826, termasuk kelima Quartet Gesek terakhir. Ketiga Sonata Piano yang terakhir, variasi pada tema Diabelli Opus 120 untuk piano, dan Simfoni 9, dan Misas Solemnis. Ya. Selama tahun ini ditemukan usaha untuk mempelopori percobaan-percobaan baru dalam bentuknya, ya, dalam bentuk musik Beethoven. Demikian itu penjelasannya dalam kategori yang sudah dijelaskan dari artikel The New Grove Dictionary of Music and Musician. Ya. Selanjutnya, Beethoven dalam hal bentuk musik masih tetap mempertahankan form konvensional yang berkembang pada era klasik, yaitu tema dan variasi. Di awal juga sudah dijelaskan, ya, gerakan final Simfoni 9 salah satu, ya, memakai bentuk siklus, yang mana sebelumnya penyuaraan tema gerakan final terlebih dahulu dimulai dengan bagian introduksi yang panjang, dengan kembali menyuarakan tema dari gerakan pertama, gerakan kedua, dan gerakan ketiga. Beethoven tertarik pada gaya musik yang tumbuh di Prancis selama masa revolusi Prancis dan awal masa Napoleon yang seringkali memakai ritmis march. Harmonik diatonik yang menggambarkan ide-ide baru mengenai persaudaraan. Walaupun musik yang diciptakannya menjelang akhir hidupnya tidak selalu dimengerti oleh generasinya, Beethoven merupakan satu-satunya komponis awal abad ke-19 yang mempengaruhi hampir semua komponis sesudah masanya. Salah satu komposisi simfoni Beethoven yang dikenal oleh masyarakat luas adalah Simfoni ke-9 Beethoven. Simfoni ini merupakan simfoni terakhir yang diciptakan oleh Beethoven semasa hidupnya. Salah satu keistimewa simfoni ini terdapat pada movement final Simfoni ke-9. Dalam movement final, Beethoven melakukan eksplorasi teknik komposisi dengan memasukkan chord dan soloist. Masukkannya chord dan soloist telah memberikan unsur humanisme dalam karya simfoni. Teks yang digunakan dalam Simfoni ke-9 dipilih dari ayat-ayat Skillers and Die Freude, sukacita ataupun kegembiraan. Baik, demikian penjelasan materi mengenai romantik awal dengan komposer Beethoven. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, perlu kita ketahui ataupun karya-karyanya di dalam tiga masa, ya, 1794 sampai 1802, yang masa yang kedua itu 1803 sampai 1815, dan yang terakhir 1816 sampai 1826. Jadi ada masa-masa perubahan yang dialami Beethoven dalam setiap karyanya hingga dia selesaikan karya-karyanya hingga menjadi komposer ataupun tokoh musik yang sangat terkenal. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Sekali lagi, semoga bisa menjadi nambah wawasan mengenai sejarah musik romantik. Terima kasih.